dan saya menetap di Senawang, Seremban. Okey. Saya baru saja join dalam MSP ni lebih kurang dalam 1 bulan. Baru 1 bulan. Okey. Sebab apa saya join MSP? Okey. Orang cakap kita pandang pertama. MLM ni lama dah saya buat. Tapi fail. Daripada insurance, daripada MLM, Suriko, Elkin dan macam-macam lagi, Boss Venture lah dan bagai-bagai lah skim cepat kaya. Sebab saya orang nombor 6. Nak duit, nak duit, nak duit, nak duit. Hari-hari saya nak duit. Itu saya punya karakter. Okay? Itu saya punya karakter. Tapi bila saya jumpa MSP ni, saya cakap, wow, this is a real money. Peluang buat duit. Kenapa dia peluang buat duit? Tak ada maintenance. Saya join Elkin berapa tahun? Perlukan maintenance. Satu kali ini. Dapat apa pun kan bawa kena. Betul tak cikgu Azhar ni? Haa. Dalam ni pun semua ada join MLM selain daripada MSP. Tapi dalam MSP ni saya cakap inilah, orang cakap saya punya sarang duit. Alhamdulillah saya dah join 1 bulan dalam MSP. Saya dah ada 4 pakaian bawah saya, alhamdulillah. Okay. Dan dalam masa 1 minggu ke hingga 2 minggu, saya berjaya dapatkan 8 akaun. Mana dah semasa lah. Okay. Dan saya upgrade pada diamond. Sebab apa? Saya nampak peluang kat situ. Macam mana plan marketing dalam MSP. Wow, saya cakap. This is a real business. Stokit saja kan? Okey, betul kata Cikgu Azhar. Kita jangan jual stokin. Kita sharing. Sharing, 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 sharing. Kita sharing seorang, seorang dia akan sharing kepada orang lain. Maksud saya, you duduk kedai kopi, you cerita pasal baik stokin. Apa kebaikan weekend produk? Benda ni akan sampai kembali. Lagi itu saya. Kita punya rezeki. Sama ada cepat atau lambat. Betul tak saya cakap? Betul! Okey, saya join saja MSP ni baru 1 bulan. Hari ni leader saya, minta maaf, saya tak suka nak check-check account. Leader saya, Denny Jutawan dan juga Tuan Faizal keluarkan satu statement. You punya bonus ni hampir 2,000. Setakat you join, bagi saya 2,000. Saya anggap benda ni main-main sajalah. Buat main suka-suka. Sebab saya still masih bekerja sebagai pengurus satu syarikat. Okey. Okey, dalam satu syarikat. Sebab apa saya digelar Pro 30? Sebab saya tercabar. Tercabar 2008 2016. Satu motivator, Cik Zain tanya, berapa harga anda? Okey. Sebulan berapa gaji anda? Bagi 26 hari. Bagi dengan 8 jam. Oh, masing-masing hebat lah. RM30, RM20, RM15. Saya cakap RM30. Nah, sebab tu saya digelar RM70. Itu datangnya punya RM30. Saya rasa cukup bangga RM30 tu kan. Rupanya kena kutuk. Harga diri RM30. Aku barang kan? Ke? Saya tak boleh. Tak adil lah. Saya rasa tercabar. Memang saya punya kepala, saya suka tercabar. Orang cabar, saya buat. Makin orang cabar, saya buat. Okay? Itu nama 2-3 wujud lah. Okay? Tapi saya nak satu positif. Pasti pada diri saya sendiri. Okey, kenapa Cik Razak boleh jutawan, Lenny boleh jutawan?
kenapa saya tak boleh? Tanam satu dalam diri kita. Orang lain boleh berjaya, kenapa kita tak boleh berjaya? Satu saya, usaha. Tuhan Allah SWT bagi kita rezeki. Kalau kita duduk saja depan sejadah, ya Allah Tuhanku, bagilah aku rezeki, bagilah aku kaya. Tapi kita duduk buat apa? Tak ada usaha. Allah pun tak nak bagi rezeki. Sebab tu first kali usaha. Tinggal lagi kita macam mana cara kita nak usaha. Sama ada you nak bekerja, kita ada semua 24 jam. Semua orang ada 24 jam, betul tak? Tapi saya masa rehat saya hanya 4 jam saja. Percaya? Ya, 4 jam saja saya rehat. Setiap hari saya akan bangun pukul 7 pagi. Lepas subuh hantar anak sekolah, 8:30 saya masuk kerja, 5:30 saya balik. Saya tak balik rumah dengan uniform kerja saya. Saya pergi sharing. Sharing tentang produk, pemegang produk. Nanti orang akan datang jumpa saya. Nak stokin 2, 3, 4, 5, itu rezeki saya lah. Sekarang saya nak membina network saya sendiri. Okay. Sebab apa? Saya tercabar. Faham? Satu cabaran tu adalah bagus. Walaupun kita ditipu susah macam mana pun, itu anggap cabaran. Okay, kita simpan. Kita anggap itu cabaran. Motivate pada diri kita, itu boleh. Orang cabar. Apa barang ke RM30 kau satu jam? Oh. Boleh. Betul tak? Ha. Siapa kat sini yang gaji hebat kan? Rasa hebat lah. Tapi ada orang yang lagi hebat. Satu jam bukan 30. 3,400 pun ada. 3,000 pun ada. Betul tak saya cakap? Betul. Contoh kita punya yang dah ditawar. Anda tahu nilai dia orang untuk satu hari, kalau bonus dia orang saja satu hari sampai 4,000. Bagi dengan 8 jam berapa? Tak terpakul ke? Kita RM30 je. Berapa barang kan? Aduh, hai. Saya pun nak jadi macam dia orang juga. Yang penting, satu ya, tuan-tuan, puan-puan, usaha. Usaha. Teruskan. Dalam MSP ni, tak ada yang mustahil. InsyaAllah. Pasal saya dah nampak, walaupun satu bulan saya join, saya nampak perjalanan dia. Dengan pairing-pairing yang ada, marketing-marketing plan yang ada, alhamdulillah dalam masa sebulan ni saya dapat cope. Apa tu marketing plan dalam MSB? Okey. Jadi mana yang baru join, mana yang dah lama join tapi masih beku, anda cuba fahami macam mana anda nak buat. How to make it money? Betul saya cakap. Come on. Okay, saya harap benda-benda macam ni, peluang kita dah ada dalam landasan yang betul, landasan yang baik. Why not kita teruskan? Ada juga dah berdapat, bertapak dekat MSP tapi tak ada sokongan. That's why Cikgu Azhar tadi cakap, kalau you nak berjaya, you kena cari cikgu. You kena impact, you punya leader. Itu yang saya buat. Saya minta dia, apa macam mana dia boleh berjaya. Itu yang saya buat pada saya punya leader. Kau boleh, kenapa aku tak boleh? Betul. Untuk jadi orang hebat, ingat kita kena rapat dengan orang hebat. Kita kena ikut orang hebat, baru kita hebat. Kita nak kaya, kenalah berkawan dengan orang kaya, barulah kita kaya. Betul? Betul. Sebab tu saya rapat dengan orang-orang kaya. Sebab saya ni macam duitan. Saya nak duit je. Tak ada duit gila. Memang macam cakap duit segalanya. Kan? Sebab tu itulah diri saya. Tapi alhamdulillah dalam MSP ni memang baik lah. Okay? Memang terbaik. Satu landasan macam mana kita nak dapatkan income yang orang cakap, orang cakap tak terjaga. Kalau sebulan gaji RM10,000, cukup ke bayar itu ini? Cukuplah apa yang ada, pakai, makan pakai. Tapi
Tapi kita manusia tak pernah puas. Tu saya cakap. Manusia tak pernah puas. Bila dia dapat satu tingkat, dia nak lagi. Nak lagi hebat, nak lagi hebat. Okey? Saya harap satu sharing daripada saya ni untuk malam ni dapat bagi suntik semangat sikit lah. Tak banyak pun sikit lah. Pada anda yang baru join atau yang lama join, yang masih hidup, come on, back up. Untuk diri anda. Anda buat untuk anda. Anda buat, anda dapat. Anda tak buat, tak dapat lah. Betul? Okey, itu saja sekali.